Oke, sebelum mulai video ini belajar tadi, jangan lupa untuk klik tombol like dulu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang masih merah menjadi warna abu-abu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar setiap gua upload video baru kalian yang tahu duluan, guys. Yo, what's up guys, semoga bersama gue Sipit Gaming. Oke guys, jadi video kali ini gue pengen makan-makan lagi guys. Ya untuk konten makan-makan kayak gini gue namain aja Sipit Food, oke, hashtag Sipit Food. Ya Sipit Food ini juga ada yang komen ke gue guys, bang namain aja kontennya Sipit Food, ya udah gue namain Sipit Food aja ya. Dan pada video kali ini gue pengen nyobain sesuatu yang sangat-sangat-sangat viral ya guys ya, yang sangat viral sih katanya. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan konten gue makan-makan kayak gini, kalian bisa klik tombol like-nya di bawah dan tombol subscribe, oke? Okay? Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar setiap gue upload video baru kalian yang tahu duluan guys. Dan ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, mario.m24. Ya guys, hal yang sangat viralnya itu adalah es kepal Milo viral. Namanya kan viral tuh, jadi ya viral. Dan ya guys, inilah yang bakal gue makan guys, es kepal Milo viral ya. Ini sebenarnya udah lama banget pengen gue makan, tapi gue nahan-nahan pengen gue buat konten guys. Jadi ya ini gue pertama kalinya nyobain es kepal Milo viral ini. Pas gue nanya di Instagram gue @mario.m24, kalian bisa follow guys. Gue nanya gue review makanan apa lagi, dan banyak juga yang komen ini es kepal Milo viral. Ya guys, jadi es kepal Milo viralnya gini ya guys, ini ada airnya tuh ya. Dan itu es batu, dan toppingnya gue cuman kacang sama Oreo-Oreo, ampas-ampas Oreo guys. Jadi karena gue udah penasaran, jadi langsung aja gue nyobain guys. Keras juga ya sebatunya ya. Gue nyobain airnya dulu. Ini juga udah banyak sih di review sama YouTuber. Enak parah guys, enak-enak. Enak banget guys, serius ini. Gue pengen nyobain es batunya nih ya. Enak parah, enak. Cocok banget guys, Milo sama coklat dicampurin tuh enak banget dah. Seger juga, seger. Parah. Kita makan lagi. Gue ngilu banget guys sama es. Kane, parah kane. Kalian wajib nyobain sih guys, kalian cari aja di sekitar rumah kalian, kali aja ada yang jual juga. Gue ini nggak tahu guys kalau ada yang jual di sekitar rumah gue. Pas gue pulang sekolah gue lihat aja gitu ada es kepal Milo viral, jadi langsung aja gue beli. Nggak langsung sih, gue nungguin ya, nungguin waktu yang pas buat gue record, langsung gue review aja. Jadi ya kita makan lagi guys. Enak banget ini Milonya. Ini es batunya keras banget guys. Panas banget nih rumah gua. Coba gua kuyup ya guys ya, gua kuyup. Kane, serius kane, kane, parah. Gue gak bisa ngomong apa-apaan lagi guys, selain enak, udah. Ini es batunya keras banget, bingung gue. Iya nih. Tuh, agak hancur-hancur. Kampret. Nah. Ini es batunya guys, gede banget. Ngelu gua. Nggak kuat gua guys, ngilu banget.
Gua hancur-hancurin dulu nih es batunya. Sampai merata. Kuyup lagi. Kaneh para boy boy. Ini coklatnya guys. Ngiler-ngiler dah lu. Nih nih mau nih. Ngelubat anjay. Bodo amat enak. Gua gak tau kenapa ini dinamain es kepal Milo viral dah. Tapi emang laris ini, laris. Ngilu, 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 ngilu. Ya, lu lihat. Parah. Mantap. Dan kalian juga bisa komen guys, gue bakal review makanan apaan lagi. Kalian bisa komen di bawah. Abis guys tinggal es batunya doang loh. Ya nih. Mantap, ini enak parah guys, kalian wajib coba sih. Dan ya guys, itulah tadi reviewnya guys. Saking keenakannya gue ya, sampai lupa guys untuk ngomong. Dan saking ngilunya juga kena gigi gue guys, parah sih. Ya menurut gue ini es kepal Milonya ini emang bener-bener viral guys. Soalnya emang di deket rumah gue itu laku banget dan sering ngantri. Dan rasanya juga emang enak guys, gak bohong ini serius. Harganya 15.000, 15.000 yang biasa dan 20.000 itu pakai topping. Ya dikarenakan gue kantong-kantong pelajar ya, gue beli yang biasa guys, yang 15.000. Ya gue sebenarnya juga kaget sih guys, harganya itu 15.000. Gue kira macam mana ya, tentunya 15.000, anjir mahal juga. Ya jika kalian penasaran dengan rasanya dan jika kalian ngiler nonton video gue tadi, kalian cari aja guys, keliling-keliling sekitar rumah kalian. Kalau perlu kalian ke kampung-kampung sebelah tetangga kalian ya, pasti mungkin ya gak pasti juga ada yang jual. Ini juga yang di dekat rumah gue juga ini baru guys jualnya, belum sampai seminggu sih kalau nggak salah. Biar langsung aja gue beli. Soalnya gue nyari di apa namanya itu aplikasi ojek online itu nggak jual guys, nggak tahu kenapa. Gue nyari kan ya es kepal Milo itu nggak ada. Jadi ya bagi kalian yang ngiler dan pengen nyobain, langsung aja keliling rumah lu sendiri. Dan ya guys, mungkin sekian dulu guys video dari gue. Kalau kalian suka dengan konten gue kayak gini, kalian bisa komen gue review makanan apa lagi. Dan kalian bisa klik subscribe agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari gue. Dan ya jangan lupa untuk klik tombol like-nya juga ya guys ya. Dan thanks for watching, gue Mario. Stay safe.